Baik, sementara itu KPM selesai menjalankan siasatan berhubung kejadian jurulatih bola tampar yang menampar dua pemainnya baru-baru ini. Laporan siasatan telah dihantar kepada unit tata tertib dan integriti KPM untuk tindakan selanjutnya. Kita sudah pun selesai siasatan dan perkara tersebut sudah pun dalam pengetahuan dan juga telah dibawa kepada unit tata tertib dan unit integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita sedang tunggulah hasil dari siasatan tersebut. Saya nak sebut di sini proses sangat penting. Ya, proses sangat penting dalam kes ini dan kita ada ruang keadilan untuk semua pihak dan guru ini juga boleh membuat representasi. Ya, jadi soal proses ini sangat penting kita tekan daripada awal dan kita tidak kompromi soal keganasan. Jadi proses ini sedang berlangsung, jadi kita tunggu hasil siasatan daripada unit integriti dan tata tertib KPM.